Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Salam olahraga. Oke. Kalau dibilang salam olahraga tuh jawabnya salam bugar gitu ya. Bisa ya? Oke, agak ulang ya. Selamat pagi semua. Baik. Oke, salam olahraga. Salam bugar. Oke, mantap. Oke, di sini kakak pengen ngasih sesuatu yang bakalan kalian lakuin nanti. Jadi sebelumnya kakak bakal ngasih materi tenis meja ya. Oke, ada yang udah pernah main tenis meja di sini belum? Belum pernah ya. Oke, jadi kakak mau ngasih materi tentang tenis meja, yaitu gimana cara servis, gimana cara pegang bat, terus gimana cara melakukannya. Tapi sebelumnya di depan kalian ini kan ada laptop ya. Nah, jadi nanti di situ ada video yang bakalan kalian lihat. Jadi kalian itu ngelihat videonya itu kan ada sediain kertas nggak satu-satu? Ada yang sediain kertas ya. Oke, jadi nanti setelah kalian lihat video, kalian boleh nganalisis gimana cara dia pegang bat, gimana di pergerakannya, gimana postur posisi tubuhnya, bisa kalian analisis. Setelah kalian analisis per kelompok, mencontohkan satu-satu apa yang udah kalian analisis dari dalam video. Misalnya di dalam video itu ada kayak servis misalnya. Gimana cara servis di dalam video? Cara memegang bola, cara memegang bat, cara pergerakan posisinya. Nanti kalian praktekin. Dan bagi kelompok, misalnya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 misalnya. Kelompok 1 sedang presentasi setelah melakukan melihat video misalnya kan. Apa yang dianalisis? Kelompok 2 dan kelompok 3 itu mengamati. Jadi apa yang salah di kelompok 1, apa yang salah yang dilakukan di kelompok 1, itu nanti yang dianalisis kelompok 2 dan kelompok 3. Gitu. Ya, paham ya sampai sini ya? Oke. Jadi dalam bermain tenis meja ada yang namanya itu servis. Ada yang tahu servis? Ada yang tahu? Oke. Jadi servis itu adalah pukulan awal dalam permainan tenis meja. Dan servis itu adalah serangan awal untuk mendapatkan poin. Gitu. Jadi ada beberapa cara untuk memegang bat. Bat itu pukulan ya. Kalau di bulu tangkis namanya apa? Raket. Oke, jadi kalau di dalam tenis meja itu namanya bat. Jadi dia ada dua cara. Ya, yang pertama itu second grip dan hold grip. Oke. Jadi oke, kalau gitu bisa kita mulai untuk kita melihat videonya dulu ya. Nanti setelah melihat video kakak tanya, itu kertas yang ada sama kalian satu-satu, gunanya kalian diskusi per kelompok untuk melihat apa aja yang kalian analisis. Misalnya untuk melakukan servis, kaki harus di depan untuk melakukan servis. Bagaimana cara tangannya, bagaimana pergerakannya sebelum kalian melakukan praktek. Oke? Okay? Mengerti ya? Kalian hidupin, kalian tonton videonya sambil dianalisis sebelum kalian melakukan praktek atau presentasi. Setelah melakukan melihat video, apa yang kalian dapat per kelompok sebelum dipresentasikan, kalian silakan menonton, oke? Udah bisa dihidupin ya, laptopnya ya. Thank you.
Oke, untuk kelompok satu, kakak minta berdiri perwakilannya satu. Mana? Berdiri ya bang. Oke, ini baru laki-laki ya, laki-laki nih, ya kan bang? Berani dia. Oke, abang pegang. Oke, di sini abang udah tadi lihat video, udah diskusi sama teman-temannya abang, udah bisa praktekin gimana cara servis menggunakan pegangan second grip. Gimana second grip tadi bang? Itu fan hold. Oke, second grip yang seperti? Pistol. Oke, oke bang, cara memegang bolanya tadi bang, gimana yang dilihat di video? Oke, bisa kita praktekin di depan ya bang. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 bisa menganalisis buat catatan kecil. Nanti di situ kalian bisa lihat. Misalnya, abang ini servis kan? Nanti dari kelompok 2 dan kelompok 3 ada mengajukan pertanyaan. Misalnya, Kak, izin. Kelompok 1 tadi cara melakukannya misalnya posisi kakinya salah, Kak. Gitu. Seharusnya posisi kaki yang benar itu seperti ini gitu. Ya? Ngerti ya? Jadi misalnya, Kak, pegangan dia megang bat salah. Harusnya itu yang kayak gini, Kak, gitu. Ya, jadi dianalisis mana yang salah, mana yang memang harus diperbaiki. Oke, ngerti? Bang. Sini, Kak. Ke dinding. Iya, ke dinding aja, oh, Bang. Enggak apa-apa, Bang. Sebisanya aja, sebisanya aja. Ambil, Bang. Oke, lakuin lagi bang. Oke bang, cara mukulnya yang biasa aja dulu bang ya. Oke. Itu tadi yang pegangan, cara pegangan second. Oke, yang fan hole-nya. Oke, bang. Coba. Oke. Oke, cukup, bang. Oke, itu berarti praktek hasil diskusi dari kelompok 1. Oke, kakak bakal nanya untuk kelompok 2, apa masukan untuk kelompok 1? Oke, berarti kesalahan dari kelompok 1 saat melakukan servis bolanya kurang tinggi. Seharusnya yang benar gimana kak? Setinggi apa? Setinggi cita-cita kita? Ya, ya. Oke, berarti saran dan masukan dari kelompok 2 untuk kelompok 1 apa tadi? Oke bang, jadi benar ya bang, kalau mau melakukan servis itu harus bolanya dilambungkan setinggi dada. Oke, dicatat bang masukannya tadi apa? Ya, dari kelompok 3 apa yang bisa dianalisis dari servis yang dilakukan kelompok 1? Posisi kaki. Oke, saran dari kelompok 3 untuk kelompok 1 adalah posisi kaki. Posisi kakinya yang benar harusnya gimana, Bang? Selebar bahu, berarti tadi abang ini kelebaran atau kekecilan? Kelebaran gini berarti? Atau gimana? Hah? Berarti posisi kaki abang ini kekecilan gitu? Segini berarti? Gak kebuka ya? Oke, gak apa-apa ya, itu namanya masukan. Oke, gak salah mereka. Oke, dicatat ya, masukan dari kelompok 3 berarti untuk kelompok 1 adalah posisi kaki. Oke. Oke ya, kita lanjut ya untuk kelompok 2. Perwakilan tolong maju. Oke. Oke ya.
Dibuka tepinya, dibuka tepinya. Dibuka tepinya, Dek. Mana coba ini? Tadi ada dua cara untuk memegang bat. Yang pertama, second grip. Grip. Caranya gimana, Bang? Seperti pistol. Pistol. Yang for hand yang gimana, Bang? Oke. Oke, udah bisa kita untuk ya. Tunggu ya, kakak minta dulu yang second grip. Oke, untuk kemudian yang kedua, kakak minta yang fan hole. Ya, gimana tuh? Jangan gemeteran, Bang. Apa-apa? Nanti makan, Abang, ya. Oke, lanjut, Bang. Sebisanya aja, Bang. Gak apa-apa. Sama-sama belajar, ya. Gak apa-apa. Ini laki-laki, dia berani. Oke, stop. Oke, udah lihat semua tadi, ya. Udah, silakan duduk, Bang. Oke. Kakak mulai dari kelompok 1. Apa masukan yang bisa kalian berikan kepada kelompok 2 setelah melakukan praktek yang udah dilakuin di kelompok 2? Hasil diskusi kalian? Waktu melempar bola, tangannya salah. Tangannya salah, harusnya gimana, Bang? Harusnya gini. Tadi yang dilakukan Abang itu? Gini. Oh gitu ya, oke. Berarti masukan dari kelompok 1 untuk kelompok 2 adalah cara memegang bola untuk servis awal itu salah ya. Gitu, oke, dicatat ya. Dicatat juga tadi nama abang ini yang melakukan. Sama dicatat nama abang ini yang nanya. Ya, oke. Untuk kelompok 3, apa? Badannya kurang ditekuk tadi, Kak. Gimana? Badannya kenapa? Kurang bungkuk seharusnya. Bungkuk lagi, Kak. Seharusnya posisinya gimana? Bungkuk. Harus bungkuk gini ya, Bang? Gimana? Agak naik. Berarti posisinya kurang bungkuk. Berarti ya Bang ini tadi melakukannya tegak. Ya. Oke. Masukan dari kelompok 3 untuk kelompok 2, posisi badan saat mau melakukan servis awal. Oke, dicatat ya, Kak, nama abang ini nanti kasih ke kakak. Oke. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan untuk kelompok 3 ya, perwakilan. Kakak minta untuk berdiri yang merasa laki-laki atau yang perempuan ingin antisipasi sekarang ya. Oke, Bang, topinya dibuka, Bang. Oke, enggak apa-apa, Bang. Oke. Lockdani. Oke, Bang. Caranya tadi ada berapa, Bang, cara pegang? Dua. Ada dua. Yang pertama apa, Bang? Finish grip-nya. Second grip. Saat dia seperti mau main pistol. Oke, yang kedua? Oke, udah ya. Lanjut ya. Ini, Bang, bolanya. Oke, untuk yang second grip. Boleh dimulai, maju aja lagi, Bang. Iya. Gak apa, Bang, sebisanya aja. Oke, untuk pegangan yang kedua ya, yang fan hole kakak minta.
Untuk yang fenol, Bang. Ada aja. Gini, Bang. Gini tangannya. Gini tangannya, jadi ini dijepit gini. Buat. Gini. Iya, Bang. Ya? Oke. Oke, stop. Oke. Silakan duduk, Bang. Oke, udah dilihat tadi ya. Jadi Kakak minta. Oke, Abang, halo. Halo, Abang. Kakak minta ya. Dari kelompok 1 masukan apa yang bisa dilakukan untuk kelompok 3? Ya. Lemparannya nggak setinggi dada, berarti permasalahannya ada di lemparan. Oke, berarti dicatat ya kelompok 3, saran dari kelompok 1 yaitu cara melakukan lemparan di awal itu salah, tidak setinggi dada. Oke, dicatat namanya ya, Bang. Kak, nama Bang ini. Oke, kelompok 2. Apa? Gimana? Lututnya kurang ditekuk, berarti posisi tubuhnya ya yang salah. Oke, saran dari kelompok 2 untuk kelompok 3, lo Abang. Saran dari kelompok 2 untuk kelompok 3, yaitu posisi tubuh di awal. Oke, dicatat namanya ya Kak. Abang juga dicatat sarannya. Oke, untuk selanjutnya Kakak bakalan ngasih tahu contoh yang benar servis itu seperti apa yang akan diperagakan oleh abang kita. Bang, silakan, Bang. Oke, perkenalkan ini adalah Abang Aidil ya. Dia yang akan memberikan contoh gimana cara servis yang baik dan yang benar yang akan kalian analisis juga, oke? Oke ya. Pertama saya akan menjelaskan teknik permainan tenis meja. Di dalam tenis meja itu ada dua teknik pukulan dan ada dua teknik pegangan. Yang pertama second grip seperti ini, nampak? Bukan gini, nah, ya kan? Seperti ini yang benar, nampak? Kemudian yang kedua pen hold seperti ini, tangan belakang. Oke, tahu dah, paham kan? Nah, terus tentang service forehand drive dulu kita bahas ya. Service itu adalah kunci awalan untuk memulai suatu permainan tenis meja. Nah, yang adik-adik lakukan suatu sudah benar, tapi kurang benar, maka agar benar sering dilatih. Oke, saya peragakan tentang service forehand drive. Tangan second grip, karena saya pegang second grip. Oke, posisi. Tadi kan di video tadi kan meja sebelah kiri. Kalian semua ada nggak ada kesana? Servis gini ya kan, terlebar. Posisi seperti ini, kaki kiri tekuk depan sedikit. Ini kelebihannya. Kemudian tangan buka ke depan. Nampak? Sesuai nggak sama video? Oke, dibuka. Tangan di sini kan. Badan nggak condong ke depan. Ilustrasinya kan meja sebelah kiri ya. Meja sebelah kiri. Condong ke depan. Mata ke depan. Bola. Kemudian kan dilempar. Dilempar dulu baru servis. Melakukan pukulan. Dilempar ke depan. Ada yang bertanya? Ada yang bingung? Melalui posisi tubuh, melalui posisi kaki, posisi lemparan, genggaman bola, ada yang mau ditanya? Saya. Lanjut. Sebenarnya, sambungan bola
melebihi kepala atau setinggi dada? Setinggi dada, dia 10 cm dari awalan tangan. Berarti dari kepala, melebihi dari dada. Oke, ada yang tanya lagi? Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Kedua, tentang pukulan penhol. Sebenarnya tergantung kita sendiri, kita nyamannya di pegangan mana, second grip atau di penhol grip. Ada yang pegang penhol, ada yang second grip. Kalau penhol posisi sama, tapi dengan gaya yang berbeda cara memegang bat. Memegang bat posisi sama, kaki ketumpukan seperti ini, bat sini, kemudian lambungkan, pukul ini siap. Ada bingung? Oke. Jadi setelah melakukan servis, keadaan selanjutnya atau situasi selanjutnya yang bakal kita lakuin adalah kita siap untuk mendapatkan serangan dari lawan. Oke, okay? Ada yang ditanya, ada yang pengen ditanya. Misalnya, bang, posisi kakinya kenapa harus berkuda-kuda, bang? Gitu. Kenapa harus kita lihat bola, bang? Kenapa kita harus pegang aja bolanya, bang? Kenapa nggak kita genggam dulu terus kita lempar? Kenapa harus dibuka dulu, gitu? Ada yang mau ditanya nggak? Tentang teknik meja, tentang servis, tentang servis open atau handball. Oke, okay. Ada yang mau ditanya? Apa nggak paham boleh? Paham apa nggak paham? Paham. Paham lah ya. Oke. Okay. Ya itulah teknik dasar dalam permainan tenis meja. Oke. Okay. Oke, terima kasih Bang Aidil karena sudah melakukan atau mencontohkan kepada adik-adik servis yang baik dan benar itu yang gimana di second grip, untuk pegangan second grip atau di pegangan fan hole. Oke, untuk selanjutnya yang dianalisis itu bisa dipelajarin di rumah ya, bisa dipraktekin nanti seandainya ada mata pelajaran tenis meja, kalian sudah mengerti atau ada pertandingan tenis meja dari antar sekolah atau di luar, kalian mengerti gitu kan cara melakukan. Jadi misalnya nih ada yang main tenis meja di rumah, bang salah bang, servisnya nggak kayak gitu bang, aku belajar di sekolah tuh kayak gini-gini ya. Kalian bisa ngasih tahu mereka, jadi ada manfaat kalian itu sekolah belajar tenis meja teknik dasar. Oke, okay? Oke, okay, ya. Oke, berarti untuk saat ini mungkin itu aja dulu yang bisa kakak sampaikan kepada kalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak karena sudah mau melakukan diskusi untuk materi teknik dasar servis tenis meja. Oke, terima kasih juga Bang Aidil karena sudah membantu. Oke. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, okay, semangat dulu ya sebelum bubar nih. Oke, okay, salam olahraga. Salam bugar. Salam olahraga. Salam bugar. Sekali lagi, salam olahraga. Salam bugar. Oke, okay, terima kasih. Tepuk tangan.